Lakukan perkara-perkara yang besar, tapi sebaliknya di luar Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Sebab yang melandasi semua ini dalam kekuatan kebenaran firman-Nya. Sebab firman Allah adalah kekuatan Allah sendiri dapat memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap diberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Salam kita berseru kepada nama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan. Di mana berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Rasul Paulus berkata, mintalah kepada Tuhan untuk supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Tuhan. Dan waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, maka apapun yang menjadi saudara dan saya kerinduan kita akan terlaksana, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Amsal 3 adalah kekuatan saudara dan saya. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Terlebih khusus menjadi renungan kita pada saat ini adalah ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-6. Saya baca, Bapak Ibu Saudara simak baik-baik. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai 6. Saudara kekasih Tuhan, berkat dari hikmat, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengangsal Salomo, tidak ada hikmat yang melebihi Salomo. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Hikmat yang luar biasa dimiliki Salomo, dan saya percaya dalam saudara saat dimana Bapak Ibu dan saya, kita semua yang ada di tanah Musa menyediakan untuk event yang besar di tanah ini, sumber pengharapan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita dan menjauhkan diri dari Tuhan, maka dikatakan terkutuk. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi betapa kita bersyukur kepada Allah, mengawali pujian katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Itu menyatakan bahwa saudara, berkat kasih karunia Allah akan menyertai hatimu. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, kekuatan kita sumber daripada Tuhan. Kalau kita minta hikmat dan kekuatan daripada Allah, maka seperti Filipi katakan, Rasul Paulus sendiri berkata, Allah akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kita, untuk supaya hal yang terbaik yang akan kita nikmati bukan kekecewaan, tapi pasti diberkati oleh Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, kalau kita bersandar pada kekuatan. Kalau bersandar pada kekuatan kita, Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuk mengatakan manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hikmat dunia itu sangat penting, tapi lebih penting lagi hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan akan melampaui hikmat manusia. Sebab dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saya berdoa supaya kebangunan rohani terus terjadi di event ini. Yang setuju dengan saya bilang amin. Karena kami lagi berdoa mendeklarasikan kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ pasti tumbuh dari sejahtera. Dan akibat dari sejahtera, Bapak Ibu kerja tenang. Kita hamba Tuhan pun melayani umat-umat Tuhan dengan aman dan tenang. Semua keluarga kita ada dalam keamanan, karena ada perlindungan Tuhan di kota ini. Tanpa pujian dengan hati yang bersyukur, mampirlah dengar doaku Yesus penuh. Oh,
kalau negeri ini aman karena kami tahu pertolongan sempurna. Pemerintahan yang bekerja di negeri ini diberkati oleh semua pertolongan yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan selain Engkaulah Tuhan kebanggaan kami. Engkau batu karang yang teguh, yang mana Engkau mendirikan kabupaten ini di atas batu karang yang teguh. Allah mau tidak menguasai karena tanganmu yang menguasai kota ini, sehingga kota ini tetap aman. Di dalam menghadapi event yang besar, untuk Tuhan dipercayakan kabupaten Mimika menjadi tuan rumah untuk menyukseskan pesparawa Allah yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami yang melakukan perkara-perkara yang sementara didoakan dan di Tuhan dipersiapkan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk pembukaan Mikal Tuhan meeting yang ketiga pesparawi Kabupaten Mimika. Kami landaskan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang telah kami doakan, kami semua yang ada dalam ruangan ini, menyertai seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan teknikal meeting yang ketiga yang berlangsung mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari selesai. Selamat datang juga diucapkan kepada yang kami hormati,
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati pula dan mengucapkan selamat datang kepada para bupati, mewakili bupati, sekretaris daerah atau yang mewakili dari provinsi Papua, baik kabupaten maupun kota, yang ada di provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat. Kami ucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang kami hormati anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bukang atau yang mewakili. Juga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Pengembangan Persebaya Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta yang kami hormati juga pengurus Lembaga Pengembangan Persebaya Daerah Kabupaten Kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Juga yang kami hormati yang telah menyelenggarakan acara ini, Panitia Persebaya Kabupaten Mimika, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan atas anugerah-Nya kita dapat menghadiri bersama acara pembukaan Pratunika Meeting 3 Pesta Rakyat 13 Setara Papua tahun 2020 di Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 13 Februari 2022. Dengan tema yang diusung, Aku Hendak Bernyanyi Bagi Tuhan Selama Aku Hidup, dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33 dan ke-34. Dan subtema, dengan pelaksanaan Pratunika Meeting 3, kita wujudkan sukses pelaksanaan Pesta Rakyat ke-13 Setara Papua di Kabupaten Mimika tahun 2022. Dengan tema, dan juga dengan moto, dari Mimika untuk kedamaian Indonesia, dalam semangat Eme Neme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tarian Panyebrama yang ditarikan oleh umat Hindu Kabupaten Mimika. Kepada para penonton Thank you.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kinyawan Putu Arka, SPMSE. Bapak Ibu silakan. Apa-apa? Di bawah ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bupati Mimika, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Mimika, yang juga selaku Ketua Umum Panitia Petparoi 13 Setara Papua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Kota Setara Papua yang hadir pada kesempatan sore hari yang kita kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Setara Papua yang juga turut hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Mimika, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Mimika, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pesparoi Daerah Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pesparoi Daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pesparoi Daerah Kabupaten Kota Seprovinsi Papua dan Seprovinsi Papua Barat, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang saya hormati juga, yang saya hormati pula para narasumber, para peserta panitia pelaksana Pesparoi 13, baik yang di Timika, Kabupaten Timika, maupun yang di Jayapura, Provinsi Papua. Undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tidak lupa saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada para peserta Pra-Technical Meeting 3 di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada peserta atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Bapak Bupati, tamu undangan, para peserta hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan Pra-Technical Meeting 3 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berikut ini. Pertama, dasar pelaksanaan. Satu adalah surat ketua Lembaga Pengembangan Pesparoi Daerah atau LPPD Provinsi Papua nomor 126 LPPD Papua 12 tahun 2019 pada tanggal 23 Desember 2019 tentang Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah pelaksanaan Pra-Technical Meeting 3 Pesparoi 13 Setara Papua tahun 2020. Dua, surat keputusan panitia pelaksana Pesparoi 13 Tanah Papua nomor 003 Pesparoi 13 Mimika tahun 2020
tanggal 3 Januari tahun 2020 tentang pengesahan panitia pelaksana Pra-Teknikal Meeting 3 dalam rangka Presparam 13 Setanah Papua tahun 2020 di Kabupaten Timika. Yang ketiga, peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Timika tahun 2020. Yang kedua, tema, subtema dan moto. Tema, subtema dan moto Pra-Teknikal Meeting 3 Setanah Papua tahun 2020 Kabupaten Timika adalah 23A. Subtema, dengan pelaksanaan Pra-Teknikal Meeting 3 kita wujudkan sukses pelaksanaan Presparawi 13 Setanah Papua di Kabupaten Timika tahun 2020. Diarahkan untuk yang pertama, menerima penyerahan data perlengkapan administrasi peserta yang kabupaten kota yang akan ikut dalam Presparawi 13 Setanah Papua tahun 2020 di Kabupaten Timika. Yang kedua, mengetahui kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tiga, meningkatkan pemahaman tentang musik gereja dalam hubungannya dengan aspek pembangunan berwawasan lingkungan itu. Keempat, mengetahui tentang kesiapan panitia untuk pelaksanaan Presparawi 13 Setanah Papua tahun 2020 di Kabupaten Timika. Yang kelima, memahami tata cara penggunaan barcode bagi peserta dan pengalam LO tiap kontingen kabupaten kota. Yang keenam, pencanangan siap menyukseskan Presparawi 13 Setanah Papua tahun 2020 di Kabupaten Timika bersama panitia, pemerintah daerah, Forkopinda dan masyarakat Kabupaten Timika. Yang ketujuh, melaksanakan peninjauan lapangan tempat-tempat penginapan para kontingen dan tempat-tempat lomba. Yang kedelapan, melaksanakan pengundian nomor urut tampil atau pentas lomba. Yang keempat, peserta. Peserta adalah 42 kabupaten kota Setanah Papua dan 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jumlah peserta dan kabupaten kota adalah 4 orang, terdiri dari 2 orang pengurus NPPD, 1 orang dirijen, dan 1 orang pelatih. Peserta tercatat juga 213 orang yang terdiri dari unsur pengurus NPPD 29 kabupaten kota Provinsi Papua, yaitu berjumlah 119 orang. Pengurus NPPD 13 kabupaten kota Provinsi Papua Barat berjumlah 52 orang. Pengurus NPPD Provinsi Papua Barat berjumlah 5 orang. Pengurus NPPD Provinsi Papua berjumlah 5 orang. Panitia pelaksana Kabupaten Timika berjumlah 25 orang. Panitia dari NPPD Provinsi Papua berjumlah 10 orang. 5. Tempat dan waktu. Waktu pelaksanaan Pra-Teknikal Meeting 3 adalah selama 3 hari mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2020. Tempat pelaksanaan adalah di Hotel Horizon Ultima, Timika, Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Yang keenam, lingkup kegiatan Pra-Teknikal Meeting ketiga. Lingkup kegiatan diarahkan sejalan dengan tema, subtema, moto, dan tujuan dari Pra-Teknikal Meeting 3 adalah sebagai berikut. Untuk hari pertama, yaitu hari ini, Kamis, tanggal 13 Februari 2020, yang pertama dilakukan ibadah bersama seluruh peserta yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, pembukaan Pra-Teknikal Meeting 3 oleh Bupati Timika yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, paparan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Pada hari yang kedua, Jumat 14 Februari 2020, yaitu paparan dan seminar musik gereja dalam hubungannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang kelima, paparan akhir panitia secara teknis oleh bidang-bidang tentang kesiapan pelaksanaan Presparawi 13 Setanah Papua di Kabupaten Timika tanggal 10 sampai dengan 22 Juni 2020. Hari yang ketiga, yaitu Sabtu, tanggal 15
Februari 2020, yaitu yang pertama pencanangan siap menyukseskan tes Parawi ke-13 Tanah Papua tahun 2020 di Kabupaten Timika bersama pemerintah daerah, Forkopinda dan masyarakat. Kemudian berikutnya dirangkaikan dengan peninjauan tempat-tempat tinggal kontingen dan tempat-tempat yang sebelah setelah penutupan pra-critical meeting tiga tes Parawi ke-13 Tanah Papua di Kabupaten Timika tahun 2020. Pembiayaan biaya pelaksanaan pra-critical ini Provinsi Papua tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir penutup, demikian laporan ini disampaikan. Bila mana selama kegiatan berlangsung terdapat pelayanan kami yang kurang, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang terus pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2020. Sekian dan terima kasih. Abolomo, Lima WTV, Shalom, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Ketua Panitia Pelaksana Pra Critical Meeting 3 Kesempatan 13 Tanah Papua, saya Dr. Kinyaman Dutu Harga, Sarjana Ekonomi Universitas Pusat. Mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tes Parawi Tanah Papua
akan berlangsung di Timika. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena teman-teman panitia yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pak Retong dan kami kerja keras untuk seluruh persiapan. Kita tepuk tangan buat teman-teman panitia. Bapak dan Ibu, kita sudah biasa kalau mengerjakan suatu pekerjaan ada banyak rintangan dan hambatan. Tetapi saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kalau kita menghadapi banyak masalah yang muncul, kita hadapi, kita selesaikan, dan kita ingat bahwa banyak masalah berarti kita sedang melangkah maju, bukan mundur. Kalau orang yang tidak masalah, mereka tidak bergerak apa. Tapi masalah, kita mau sesuatu yang baik, maka kita hadapi masalah-masalah, kita hadapi, kita selesaikan, maka pada hari kita akan mengerjakannya dengan sebaik. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau belajar di perkenalkan salam dari Timika. Sudah tahu kan? Amal Loko. Amal Loko. Amal Loko. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Bupati Timika yang saya hormati dan kasihi, bersama Wakil Bupati yang saya hormati dan kasihi, Bapak dan Wakil atau pimpinan DPR Kabupaten Timika yang hadir, yang saya hormati dan kasihi, dan maupun pimpinan daerah Kabupaten Timika yang saya hormati dan kasihi, Ketua Provinsi Provinsi Papua yang saya hormati dan kasihi, teman-teman kepala-kepala Provinsi Kabupaten Kota yang saya hormati dan kasihi, Kadin Kementerian Agama Provinsi Papua yang saya hormati dan kasihi, dalam Tuhan Yesus Kristus, semua teman-teman pengurus DPD Provinsi Papua dan Papua Barat yang saya hormati dan kasihi, teman-teman pengurus DPD Kabupaten Kota Sekolah dan Papua beserta peserta lomba Suara 13 di Tanah Papua yang berbahagia. Sekali lagi kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan terbaik, kita masih bisa hidup dan hari ini kita bertemu di tanah Timika, tanah leluhur bangsa kita di negeri ini dengan segala keindahan yang kita nikmati, potensi yang kita rasakan selama hidup kita sampai dengan hari ini. Hari ini kita mengikuti perayaan Timika yang ketiga dan kiranya hari ini kita bisa berbicara untuk memperpanjang persiapan kita para merasakan pesta perbesaran yang ke-13 di Tanah Papua pada bulan ini yang dikatakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia di Kabupaten Timika, tetapi juga dengan Masyarakat Papua Barat, Provinsi Papua sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pesta paduan suara yang akan kita ikuti secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan pernikahan ini merupakan agenda kerja panitia bersama BPD Provinsi Papua sebagai penanggung jawab teknis pesta paduan suara yang diselenggarakan di Kabupaten Papua dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pesta 13
pada bulan Juli yang akan datang, terutama disesuaikan dengan kalender libur anak-anak sekolah kita. Kesepakatan yang telah terlaksana waktu yang lalu, tahun ini, dan juga tahun lalu yang akan datang, sudah menjadi komitmen semua anak-anak Papua, satuan dan kesatuan kita harus tetap satu. Kebersamaan yang hidup di sana menurut kita harus kita jaga. Kita juga tidak mau terpecah belah karena ada terbentuk berbagai kabupaten atau berbagai provinsi. Tetapi semua itu hanya untuk mengantarkan kita kepada hidup yang lebih baik, kepada hidup yang sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal juga yang kita pegang secara baik lewat Kesparawi maupun Kesparani yang dilakukan oleh teman-teman kita dan Katolik, saya berharap bahwa kedua wadah ini tetap merangkul anak-anak Tuhan untuk tetap menjadi satu. Jangan sampai ada Kesparawi atau Kesparani lalu pecah-pecah. Jadi ini mudah untuk kita dipecah belah hanya karena ada wadah yang dibentuk untuk merangkulkan persatuan kita dalam Tuhan. Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, kita dari posisi Papua Barat akan menghadirkan 13 PPD, kabupaten dan kota mengikuti lomba Kesparawi ke-13 di tanah Papua pada bulan Juli yang akan datang di kota Timika dan kabupaten Timika sesuai jadwal yang sudah ditetapkan panitia. Dari 12 kategori lomba, maka jumlah kategori yang akan diikuti oleh kategori kabupaten dan kota di Papua Barat bervariasi. Minimal ada kabupaten yang diikuti 2, 3, 4, tapi ada juga yang di atas 6 kategori sampai 12 kategori. Dan saya percaya masing-masing kategori kabupaten kota, baik dari Papua Barat sendiri maupun kabupaten kota di Papua sudah mendaftar resmi di panitia, sehingga ini akan memudahkan kita untuk terlaksana pesta perlombaan itu tepat pada jadwal yang ditentukan. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, lomba perlombaan secara Papua ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan peserta terbaik dari tanah Papua untuk mewakili Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengikuti Kesparawi tingkat nasional pada tahun 2021 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, kepada panitia dan juga kepada teman-teman pengurus seperti kabupaten kota Cekana Papua, saya berharap untuk masalah batas usia masing-masing peserta pada kategori lomba yang diikutkan nanti diperhatikan. Artinya terhitung satu tahun ke depan masih bisa mengikuti lomba di Jogja. Jangan sampai tahun ke depan usianya sudah bertambah, lalu kita mencari peserta yang baru yang tentunya tidak disiapkan secara matang. Oleh karena itu, satu hal ini saya titip, jangan sampai nanti tiba-tiba tahun depan sudah berkurang anak-anak yang kita bina, kita siapkan untuk mengikuti pesta perlombaan tingkat nasional di Jogja nanti. Kemudian juga mari kita menyanyi menuju Tuhan sesuai dengan tema tema yang sudah ditetapkan oleh panitia. Soal menang kalah itu ada di tangan Tuhan. Kalau anak-anak kita bina secara baik menuju Tuhan dengan hati yang tulus, karena itu Tuhan memberikan. Jadi jangan sampai kita mencari kemenangan tetapi kemudian meniadakan atau tidak lupa kepada bagaimana anak-anak untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari sisi dan ruh hatinya yang paling dalam dalam kehidupannya. PPD kita juga sebagai wadah untuk membantu memberikan gereja. Lewat PPD anak-anak bisa berkumpul dan besar nama Tuhan. Dan ini membantu salah satu tugas gereja dalam pembinaan umat. Demikian
sambutan saya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang telah siap untuk menyelenggarakan Pesta Paduan Suara ini. Terima kasih juga kepada PPD Papua yang terus memfasilitasi dan merangkul kita semua untuk rapat-rapat pada pertama sampai dengan kenyataan peran dan kemimpin yang ketiga ini. Dan kita berharap pada pelaksanaan nanti teman-teman dari Kabupaten Kota sudah siap. Sekali lagi, jangan kita menyeluruh tentang kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Pimpinan-pimpinan kita juga kita berharap mereka menyesuaikan dengan kondisi. Ini yang selalu saya sampaikan bahwa kita melakukan kegiatan di mana-mana itu maksudnya supaya pimpinan tahu kekurangan di daerah yang terhadapi sehingga mereka memberikan perhatian penuh. Jadi tidak usah kita berpikir dengan cepat bagi pimpinan dan mungkin dia ada pemimpin, tapi marilah pemimpin tahu kekurangan dan kelemahan kita supaya ke depan kita bisa diperbaiki pada saat ini. Dan satu hal juga yang saya mau sampaikan bagaimana itu dari sambutan saya bahwa kita menentukan setelah itu dari kegiatan ini menentukan kabupaten mana dan nanti menjadi tuan rumah kepala kabupaten atas. Saya berharap mungkin saya tidak berhadir pada saat itu, tapi saya berharap supaya hal-hal yang pernah dikemukakan pada perkembangan media atau mungkin di mana atau di tempat lain itu tidak usah dilihati. Misalnya ada yang merasa kebanyakan kaitnya dengan kelamaan dan lain-lain, tidak usah. Kalau ada yang bertanggung jawab untuk menjaga harus sediakan supaya anak-anak ini peserta hutan Papua itu secara utuh. Pertama anak-anak Papua begini, tapi kalau tidak dan di sana dia tidak tahu di peserta dan pada ikatan kesempatan ini kita dilakukan dalam rangka memperkenalkan ayah kita itu kepada anak-anak generasi dan anak-anak. Kalau tidak, kesian. Dan mungkin dalam sendiri jalan menitik kita di gunung-gunung kemudian pulang melihat keindahan dan besar jalan kita ini tidak hanya lihat di peta tapi dia merasakan. Demikian kita mengerti pada ini kalian dan kita sampai ya Amalogo di bawah wiki tim ini mau tim. Terima kasih kepada kita. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua Umum Lembaga Pengendalian Provinsi nanti Lembaga Pengendalian Suara Wilayah Provinsi Papua Barat yang telah menyampaikan sambutannya dan juga terima kasih Ketua Umum LPPD Provinsi Papua Barat dan juga sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Selain kita juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah Bapak Ibu yang kami hormati, kami harapkan Bapak Ibu masih mengikuti jalannya acara pembinaan meeting kita ini. Amalogo. Wimo Witini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita masih melanjutkan dengan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan berikutnya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amsal Yuri SFMPDK. Kepada Bapak, kami persilakan. Vamos para fotos.
Amulet. Imam Fitri. Imam. Shalom. Salam sejahtera, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya ingin sampaikan salam kerukunan. Ya. Saya katakan salam kerukunan berarti tiga kali. Rukun, rukun, rukun. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, Bapak hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak John, itu yang sangat luar biasa, sekaligus sebagai ketua panitia penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang ke-13 di BPK. Sekali lagi kita berikan ketepanan dan yang saya hormati dan banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sekaligus selaku Ketua DPD Provinsi Papua Barat, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPD Provinsi Papua dan seluruh pengurus DPD baik di Provinsi Papua Barat maupun juga Provinsi Papua. Okay. Yang saya hormati dan katakan Ketua-Ketua DPD Kabupaten Kota Provinsi Papua, Papua Barat, dan yang saya hormati dan saya katakan Bapak-Bapak, Kepala-Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ikut hadir di hari ini, dan yang saya hormati dan saya katakan seluruh peserta yang hadir bersama dalam acara ketika meeting ketiga di hari ini. Bapak Ibu hadirin yang lain yang saya kasih satu persatu, namun dengan kesudahan kita hari ini kita bisa kumpul bersama di tempat ini. Tentu sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, saya terus mengajak kita untuk selalu menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Baru saja kita diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, diberkati laporan yang mengandalkan Tuhan yang hanya mengharapkan kepada Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan akar-akar rumput yang merambat sampai ke mata air, sehingga apa saja yang terbuat senantiasa akan berhasil. Dan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita bisa hadir bersama, dan marilah kita hendak bernyanyi bagi Tuhan dan muliakan Tuhan, karena di bawah pelukan ini tidak ada nama lain yang dipuji disembah, hanya nama Yesus yang patut dipuji disembah. Cuma kami dalam nama itu kita akan menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan terus dari waktu ke waktu. Biarlah kita tetap bernyanyi bagi Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan akan turun di atas tanah ini. Alangkah indahnya apabila kami hidup bersama dengan Tuhan, sebab sang Tuhan perintahkan berkat dan dan bagian berkat di sisi Papua, bahkan Papua Barat. Kami boleh menyampaikan ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPD baik Provinsi Papua dan Papua Barat, kemudian atas dukungan positifnya sehingga kita bisa percayakan ya Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah untuk Pesta Paduan Suara Gerejawi yang ke-13 bisa dapat dilaksanakan. Sehingga melalui kesempatan baik ini tentu kami dari Kementerian Agama terus memberikan dukungan positif sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan ini tetap berjalan dengan baik. Maka kita tetap ciptakan suasana Papua yang senantiasa rukun dan damai, dan di sana berkat Tuhan akan mengalir dan menyertainya. Bulan Juni tahun 2018 kita harus mampu mengembangkan kemajemukan, toleransi dan juga kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu kita perlu memperkuat pemahaman kita untuk pertama menghormati perbedaan di antara kita. Yang kedua, kita juga bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam. Artinya kita mampu mengukuhkan juga jadikan
kegiatan-kegiatan rohani itu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya akan mengarahkan umat itu untuk senantiasa lebih dekat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan yang ada dengan baik. Kegiatan pra-technical meeting yang ada, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa kumpul bersama, kemudian dengan kita tetap memupuk rasa kebersamaan kita, dan mari hindari kita saling bersaing satu dengan yang lain. Tetapi di dalamnya itu bagaimana kita harus bersaksi dan kemudian membangun kebersamaan yang ada dengan tujuan bahwa biarlah kita dapat memuliakan Tuhan, sehingga air dan apa yang kita dapat lakukan itu senantiasa diberkati oleh Tuhan, kita diberkati, bahkan ya orang lain pun juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita terima bersama. Sesuai dengan laporan panitia, bahkan juga sambutan-sambutan, arahan yang disampaikan baik oleh Bapak Ketua PPD Provinsi Papua, tapi juga Bapak Ketua PPD Provinsi Papua Barat, ini hal teknis yang nanti kita akan bicara bersama. Mari jadikan pertemuan kita yang ada ini supaya lebih ya menjaga suasana keharmonisan yang ada, dan yang sangat kita harapkan itu suksesnya pelaksanaan Misparadi pada bulan Juli nanti. Dan biarlah semua akan datang. Tadi Bapak pesan dari Bapak Sekda Provinsi Papua Barat bahwa mungkin dari sisi finansial dengan lain-lain, dari semua beberapa kabupaten kota yang ada, khususnya untuk Provinsi Papua ada 29 kabupaten kota, kemudian juga dengan Papua Barat, pasti dengan adanya biaya dengan lain-lain seperti itu. Namun itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita senantiasa dengan penuh keikhlasan, kita juga tetap berdoa kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Provinsi Papua, tapi juga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, dan juga pemerintah daerah kabupaten kota yang ada, yang terus memberikan dukungan-dukungan dana yang ada itu. Kemudian kita juga senantiasa mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Saya berharap bahwa jangan sampai dengan event-event yang kita laksanakan itu akan membuat akhirnya sampai dengan nanti kita diaudit dengan lain-lain, akhirnya akan terjadi temuan-temuan yang ada. Ya, temuan-temuan yang ada. Untuk itu saya fokus kepada panitia penyelenggara yang ada, tolong supaya pertanggungjawaban keuangan itu baiklah itu dipertanggungjawabkan dengan baik, agar apa yang kita lakukan itu tidak membuat masalah di daerah-daerah yang ada. Tapi baiklah, pemerintah juga punya perhatian untuk senantiasa membantu kita apabila kita menggunakan dana itu secara baik dan membuahkan hasil yang baik seperti itu. Ya, ini beberapa hal ya, artinya secara teknis disampaikan, tapi soal finansial juga kadang ketika nanti kita di audit dengan lain-lain, tolong supaya ya LPPD Provinsi Papua, tapi Papua Barat, kemudian masing-masing LPPD yang ada di kabupaten kota yang ada, pasti kita datang, pasti ada dukungan-dukungan dana dari pemerintah daerah. Mari kita juga harus jujur untuk mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Dan sisi integritas kita itu berarti menyangkut kejujuran kita untuk kita dapat melakukan. Bahkan kita juga harus profesional dalam melaksanakan tugas ini dengan baik. Bahkan juga kita juga penuh dengan inovasi-inovasi yang baik, dan juga disertai dengan tanggung jawab yang begitu dipercayakan bagi kita lakukan dengan baik. Dan juga kita senantiasa belajar menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang dari hasil kerja-kerja yang Kabupaten Mimika, ya Timika, Tuhan senantiasa mengasihi Timika dan memberkati Timika, ya. Dan juga kita semua yang bisa hadir bersama untuk saling bersilaturahmi, mengenal satu dengan yang lain lewat event-event seperti ini, akhirnya terbangun rasa kebersamaan dan rasa kesabaran kita itu lebih beberapa arahan atau hal yang kami sampaikan, mungkin ada yang kurang tepat. Indonesia dan juga kami milik Kementerian Provinsi Papua dan Papua Barat, kami sangat mendukung kegiatan ini dengan baik agar kegiatan ini akan sukses untuk dapat dilaksanakan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salu, salu, salu. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang telah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Pendeta Asa Yuri, SEMPDK yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari Bupati Mimika sekaligus membuka secara resmi acara Parentikal Meeting 3 Pesparawi ke-13 Serana Papua tahun 2020 di Kabupaten Mimika yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika yang juga sebagai Ketua Umum Pesparawi ke-13 Kabupaten Mimika. Kepada yang terhormat Bapak Johan Suleta, kami persilakan. Dan salam jumpa lagi. Tepuk tangan dulu buat ini. Yang pertama saya mau sampaikan permohonan maaf Pak Bupati dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua bahwa beliau hari ini ada di Jayapura mengikuti kegiatan sama teknikal meeting juga untuk pelaksanaan PON di Papua dan bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Salam beliau untuk kita semua. Sekali lagi selamat datang di Mimika. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua yang hadir bersama dan saya sudah bersama beliau mengikuti acara bersama-sama dalam dua hari ini. Kebetulan pada saat ini juga ada kegiatan musyawarah kerja daerah gereja Pantekosta Indonesia dari seluruh Papua juga di Mimika saat ini sedang berlangsung. Beliau membuka acara dan saya membuka acara dan beliau bersama-sama dengan saya. Terima kasih Bapak Suki, hari tidak bosan kan di Mimika ya. Siap. Yang terhormat Pak Sekda, Pak Mendecan, sekaligus juga beliau ini adalah Kepala Ketua Umum LPPD Provinsi Papua, Bapak selamat datang di Mimika. Mohon maaf saya tidak bisa jemput Bapak tadi, tapi saya percaya bahwa Bapak sudah hafal jalan sampai di Papua. Yang terhormat juga Bapak Ketua LPPD Provinsi Papua, Bapak Konstantin Arman. Karena Bapak proses beliau, Bapak Ibu sekalian, sebagai pegawai negeri, mungkin beliau ini yang sudah punya jabatan mulai dari kecil sampai paling tinggi. Kita tepuk tangan ke beliau. Saya kasih tahu ya, beliau ini pernah menjadi dari dokter hewan, dokter kesehatan hewan ya. Tapi beliau ini sudah pernah jadi kepala dinas peternakan di dua kabupaten. Sesudah itu kepala dinas peternakan provinsi Papua. Jadi sekda provinsi Papua, wakil gubernur provinsi Papua, dan juga sempat menjadi gubernur provinsi Papua. Kita tepuk tangan karena beliau sempat menjabat PLT Pak Gubernur. Juga semua pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Pak Kepala BKD, selamat datang. Provinsi Papua, Pak Robert, selamat datang di Papua. Pak Sekda, Celut Bintuni, terima kasih, selamat datang di Papua. Mungkin teman-teman Sekda lain yang hadir bersama-sama di sini. Para Bupati yang sudah konfirm kepada saya, tapi saya tidak lihat mukanya di sini. Ada Bupati Wasma, ada Bupati Deai, yang juga sudah hadir sebenarnya tadi. Beliau hadir. Para pejabat di lingkungan Kabupaten Mimika yang hadir, saya lihat tapi semuanya adalah panitia pelaksana penyelenggara Pesparawi dan juga Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kabupaten Kota di Tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat yang berkenan hadir bersama-sama.
juga pasti sekaligus adalah kepala ketua-ketua LPPD di Kabupaten Kota. Bapak Ibu Ketua LPPD di Provinsi Papua Barat dan juga Papua dan seluruh pengurus, juga bapak peserta sekalian, hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, para pendeta biasa, saya lihat banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita kekurangan pendeta, banyak sekali yang tak kita lihat, termasuk Pak Kakang di Lagama. Kita tetap tahan dulu ya. Baik, dan para peserta Rantai 3 yang hadir semua dan berkenan hadir dan datang di sini. Yang pertama sekali seperti yang disampaikan kita semua sebagai umat Tuhan, kita pasti bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat sampai di sini kan. Kita datang dari semua kabupaten kota dan sampai di sini ada sehat. Waktu tadi saya ada dengar ada satu yang harus dimulai di RSUD ya, tapi mudah-mudahan sudah sembuh. Sudah ya? Terima kasih, mudah-mudahan. Dan kita diberikan kekuatan yang luar biasa sehingga kita semua hadir pada acara pembukaan perantikan diri ini dan sampai pada hari Sabtu nanti. Atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kabupaten ini, selamat datang dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati Mimika selama tidak ada kegiatan, bisa berjalan dengan baik, bisa ronda-ronda orang Papua keliling-keliling Mimika dan bisa melihat semua yang ada di sini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, selama ini orang bilang tiap minggu Mimika itu tiap minggu kacau, tapi saya jamin Bapak Ibu sekalian selama Bapak Ibu ada di sini tidak akan kacau. Kita terungkap. Saya review ke 3 tahun lalu waktu musyawarah daerah di Kabupaten Kaimana untuk menentukan Mimika menjadi tuan rumah. Katanya banyak yang tidak setuju, tidak mau mereka datang diputuskan itu. Alasannya karena yang minggu kacau ya, kita tidak marahkan. Tapi terima kasih buat pembobaran semua dukungannya luar biasa sehingga menunjuk. Terima kasih Pak Ketua LPPD, Pak Sekda, sehingga kita bisa ditunjuk. Dan itu yang selalu sebagai ketua umum juga sebagai pemerintah daerah saya sampaikan kepada semua masyarakat dan juga kepada semua panitia. Orang datang di sini itu takut untuk menentukan titiknya jadi menjadi tempat penyelenggara saya. Weh, itu berantem sampai dengan mana? Jadi sekarang kita harus tunjukkan dan kita harus buktikan bahwa apa yang dipikirkan tidak terjadi. Dan kita harus buat yang terbaik. Bahkan kita harus buat bertaraf. Saya tidak mau bilang nasional, internasional. Saya sampaikan sama mereka, kita bicara 42 kabupaten kota, belum lagi kalau ada pemekaran 3 tahun akan terjadi mesparami di Timika lagi. Tinggal kali saja 42 kali 3 kalau semua 100 tahun 2 tahun lagi baru kita akan kembali ke Timika. Makanya sekarang kesempatannya, saat kita masih hidup, kita buat memuliakan Tuhan dengan baik. Kita harus buat semuanya. Ini kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dari sisi kuantitas, kita lebih banyak dari tingkat nasional. Kalau tingkat nasional 33 kali kurang lebih satu kontingen kalau kita bicara semua ya. Normal-normal 12 kategori, 225 orang kali 42 kabupaten kota, jumlahnya 9.000 orang. Kita bicara provinsi, kalau tingkat nasional 33 provinsi dikali dengan 225 di bawah, berarti kita lebih banyak. Tepuk tangan dulu ke bawah. Dari sisi kualitas kita harus buat lebih banyak. Yang juara umum nasional ini ada di antara kita di sini, benar kok? Kita tepuk tangan dulu ke bawah.
Artinya apa? Artinya Pesmarawi kita ini levelnya sudah di tingkat nasional. Pelaksananya harus tingkat internasional. Harus begitu. Ini kasih semangat saja, mudah-mudahan bisa terjadi. Biasa toh bicara-bicara, tapi target itu harus ada. Tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang di Mimika. Dalam technical meeting pertama dan kedua, saya selalu hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hadir sebagai ketua umum, tapi hari ini saya berdiri di sini sebagai wakil bupati, mewakili bupati. Sepanjang sedikit rapi-rapi sedikit. Soalnya biasanya kalau kita tampil pakai jalan-jalan jin saya, sayang. Terima kasih atas kepercayaan ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pelaksanaan Pesmarawi, pelaksanaan praktek legal meeting ketiga ini bisa memberikan evaluasi besar kepada semua kita ini untuk kita bisa melaksanakan secara baik. Bapak Ibu boleh melakukan protes apa saja secara teknis supaya nanti dalam pelaksanaan nanti sebagai tuan rumah kami tidak mau nanti ada persoalan-persoalan. Bapak Ibu boleh bicara terkait apa saja Bapak Ibu boleh mengkritisi kepada panitia. Biar panitia menyampaikan kepada pemerintah daerah apa yang harus kita lakukan untuk yang terbaik untuk menerima Bapak Ibu di kabupaten. Kesempatan kali ini kami berikan kesempatan tadi di laporan panitia. Praktek kami ini juga Bapak Ibu bisa mengunjungi tempat juga. Bapak Ibu bisa bertemu dengan yang memberikan makan Bapak Ibu sekarang. Silahkan Bapak Ibu bisa mau bicara apa saja. Yang penting nanti pada saatnya nanti kami tidak boleh, kami tidak mau nanti dipersalahkan. Sekarang ini kesempatan kita melakukan evaluasi secara keseluruhan, terutama lomba dan pemilihan yang selalu menjadi persoalan-persoalan di masa-masa yang lalu. Sekarang jangan lagi. Nanti di dalam musyawarah daerah yang nanti dilaksanakan pada waktunya nanti, seperti dikatakan oleh Pak Kakanwil, juga disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi Papua Barat Pak Malecan, bahwa selalu saja ada persoalan-persoalan. Saya harap dalam musyawarah daerah ini, Bapak Ibu dari sekarang sudah pikir-pikir, tentukan, belum mulai sampai nanti kali, mulai sekarang sudah. Supaya nanti besok itu kita datang langsung ke Palu saja selesai. Sudah, musyawarah daerah singkat saja, jangan sampai malam hari karena bangun protes terus. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kami berharap mudah-mudahan selama Bapak Ibu ada di sini, mudah-mudahan Mimika ini bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan persoalan Bapak Ibu di dalam situasi Mimika, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami yang penyelenggara ataupun kepada kami supaya kami terus berbuat yang baik. Bapak Ibu nanti tidak susah-susah di Mimika sekarang. Bapak Ibu buka Play Store, Bapak Ibu download aplikasi Micek. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau kemana saja bisa cari kendaraan sudah ada di sini. Mau pergi kemana saja. Kalau di tempat lain ada Gojek, di mana-mana ada Grab. Kalau kita di sini Micek, Mimika Ojek. Tepuk tangan. Dan ini bukan kita beli-beli, tidak, ini buatan Mimika. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau Bapak Ibu tinggal di hotel atau di mana saja, mau pesan makan di rusak keluar, pesan saya, ada MiFood Pak, tinggal pesan makanan Bapak Ibu tinggal terima. Begitu, ini serius, Bapak Ibu sekarang buka yang biasa toh, promosi. Jadi, namanya kalau kita punya daerah, ya pasti kita promosi-promosi sih. Maksudnya begini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal, ya, kami harapkan pelayanan dari panitia selama ini cukup baik kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong laksanakan saja apa yang di sini. Ada faktor-faktor, kami sudah siapkan juga kesehatan yang ada di dua hotel ini, Hotel Horizon dan ada ambulans dan standby terus. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung sampaikan pada mereka supaya langsung dibawa kemana. Ada kita rumah sakit yang besar di sini. Rumah sakit, ada dua rumah sakit. Satu rumah sakit RSUD, ya
dan mungkin rumah sakit rujukan ada di Papua. Akreditasinya apa? Jadi tidak usah khawatir. Ada rumah sakit gaya swasta, namanya rumah sakit mitra masyarakat yang dikelola oleh Gereja Katolik, itu juga luar biasa. Ada juga rumah sakit kecil. Kalau khusus untuk malaria saja, Pak, di sini suntik saja selesai. So banyak ada klinik-klinik kecil. Baik, Bapak Ibu biasa toh, kalau kepala daerah itu harus promosi daerahnya. Jadi akui saja lah Bapak Ibu. Baik, untuk itu maka kepada saya juga berpesan kepada panitia penyelenggara, ya, supaya nanti panitia pelaksana dan panitia pelaksana praktikal titik-titiknya supaya menyiapkan semuanya dengan baik sampai dengan hari akhir, dan juga kepada panitia besar, ya, panitia umum, panitia pelaksana Puskarawi juga supaya menyiapkan hal-hal yang baik. Jadi apabila yang ditanyakan oleh para peserta ini bisa semua dijelaskan dengan baik dan dicatat dan kemudian dievaluasi dan boleh laporkan kepada saya lagi, tapi sebagai bukan wakil bupati, sebagai ketua umum kesepakatan. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, selamat mengikuti praktikal meeting ketiga ini, dan gunakanlah kesempatan ini dengan baik, karena praktikal meeting ketiga ini adalah prakegiatan yang terakhir. Tidak ada lagi kesempatan. Bicara banyak, kita perbaiki dalam kepanitiaan, dan kemudian pada hari H tidak ada lagi protes yang sudah bicara semua saat ini. Begitu kan? Setuju kan dia? Amat yang kurang yang kompak. Setuju ya? Terima kasih untuk itu semua. Maka dengan Bapak Ketua LGPD, boleh kita dua-duanya semoga kami, mari kita berdiri di depan ini, kita buka acara ini sama-sama. Pak Robert, selamat datang. Pak Robert ini mantan bupati, setahu. Baik, Pak, Bapak Ibu, mari kita disini. Wajib Bapak Ibu, dekat-dekat sini. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini tanggal 13 Februari tahun 2020. Dengan resmi kami buka kegiatan Pra-Technical Meeting ketiga menuju Kesparani 13 Setanah Papua di Kabupaten Mimika, dengan dorongan dan dengan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah.
Dengan telah dikaruniakan kepada peserta, maka secara resmi Bapak Ibu yang mengikuti acara pertandingan ketiga sudah sah mempergunakan tanda peserta dan mulai dengan kegiatan pertandingan ketiga di Bapak Ibu Indonesia. Yang berarti bersatu bersaudara membangun. Allah.